Kota Surakarta, atau juga dikenal sebagai Kota Solo, merupakan salah satu pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan di wilayah Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 44 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kelurahan, menjadikan Kota Surakarta sebagai kota yang cukup padat penduduknya. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi pentingnya tata ruang serta kejelasan status kepemilikan tanah di Kota Surakarta. Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai lini terdepan dalam hal pendaftaran pensertifikatan tanah memiliki peran penting guna mendukung pembangunan daerah serta kejelasan status kepemilikan tanah di wilayah Kota Surakarta. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Dengan platform maju dan modern, Kantor Pertanahan Kota Surakarta berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, serta tepat sesuai kebutuhan masyarakat dalam pensertifikatan tanah. Di samping memberikan pelayanan yang ramah kepada pemohon, Kantor Pertanahan Kota Surakarta mengusung konsep nyaman dan profesional dalam pelayanan. Hal ini didukung dengan berbagai fasilitas yang disediakan di loket Kantor Pertanahan Kota Surakarta, seperti area bermain anak, pojok laktasi, serta ruang tunggu yang nyaman untuk mendukung pelayanan prima kepada pemohon. Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai lini terdepan dari Kementerian ATR BPN yang mengemban tugas di bidang pertanahan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kepastian persyaratan, kepastian biaya, dan kepastian penyelesaian layanan. Di sisi lain, Kantor Pertanahan Kota Surakarta mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota lengkap dengan layanan elektronik guna mendukung pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang. Baik, kalau begitu apakah Ibu puas dengan pelayanan di Kantor Pertahanan Kota Surakarta? Sangat puas. Sangat puas, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Untuk layanan yang melalui proses pengukuran seperti pendaftaran pertama kali, pemecahan, penggabungan, ganti belangko, maka setelah semua persyaratan terpenuhi, pemohon dijadwalkan untuk melakukan pengukuran di lapang. Data dari hasil pengukuran ini kemudian diolah dan digambar yang menghasilkan produk berupa surat ukur. Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai kota lengkap didukung zona integritas siap melayani dengan cepat dan akurat menuju kantor modern. Kantor Pertanahan Kota Surakarta juga mengadakan kegiatan senam pagi, pengajian, dan bakti sosial secara rutin di tiap bulannya.